6 rumah di pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat kompor gas bocor yang meledak dari salah satu rumah warga. Inilah suasana kepanikan warga saat memadamkan kobaran api yang melahap salah satu rumah di Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dengan peralatan seadanya, warga berjuang menjinakkan si jago merah. Namun kepanikan semakin menjadi lantaran api terus membesar disertai suara ledakan. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar. Akibatnya 6 rumah yang berada di permukiman padat tersebut ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 10 mobil ke lokasi kejadian dan berhasil memadamkan api dalam kurun waktu 2 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor gas bocor dan meledak dari salah satu rumah warga. Tabung gas meledak. Ada terjadi kebakaran ini, ada data sementara yang kami terima, ada 5 atau 6 rumah yang terjadi kebakaran. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews, melaporkan.